Welcome to my channel, SGG Channel. Saat ini saya sekarang berada di Wisata Cibuntu di daerah Mandi Rancang. Rancang. Ini suasana sejuk sekali, guys. Cocok untuk wisata keluarga. Ada air terjunnya, ada kalinya. Pokoknya indah lah. Tuh kelihatan kan, guys, air terjunnya sebelah sana. Kecil sih sebenarnya. Cuman kalau misalkan mungkin kalau musim hujan, airnya akan semakin deras. Akan semakin deras, semakin bergemuruh. Okay, guys, ikutin terus videonya ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih. Later, moments later, later.
wisatanya cukup melelahkan guys, karena harus naik tangga berapa kali. Terus juga cuacanya masih agak panas ya, karena memang siang saya kesini ya. Coba kalau pagi mungkin kayak ada. Guys, tapi di sini lumayan sepi juga pengunjungnya, nggak terlalu ramai. Tapi kalau untuk spot foto-fotonya bagus guys di sini. Indah. Indah menawan hati. Ya enggak guys. Oke. Okay. Ini di sini wisatanya cukup murah juga sih. Cuman 5.000 untuk tiket masuknya, dan untuk parkirnya Rp2.000, jadi total 7.000 untuk satu orang. Wisata sangat ekonomi, nggak menguras di kantong. Oke. Oke, lanjutnya guys videonya. Dan ini air terjunnya guys. Air terjunnya, lihatlah, lihat air terjunnya. Oke. Yang lebih menarik di wisata ini adalah kita menemukan, bukan menemukan sih, sudah ada dari tadi, yaitu sumber mata air yang katanya konon di musim kemarau pun juga tetap mengalir, tak pernah kering katanya. Oke, kita lihat guys sumber mata airnya. Mantap, di sini dingin sekali.